tunggu. Eh, Kak Rizky, Kak Rizky. Benar, iya. Aku ambil ininya dulu. Aku gak bisa turun, maaf. Pelan-pelan. Kak Bayu. Kok bisa sih? Enggak, ini beneran kok banyak malah jadi kayak gini sih, Kak? Kemungkinan ini ada hubungannya pasti ya. Tapi kan Anda yang bikin aneh banget tuh, aku kan sama Bang Komeng. Bang Komeng tuh gak ngelihat. Iya kan, Bang Komeng gak ngelihat kan, dan itu gak bercanda kan. Kayaknya... Tapi suaranya kedengeran. Suara musik, iya. Aku berdua ngedengar suara musik. Tapi yang ngelihat penarinya tuh aku doang. Itu ada hubungannya atau gimana? Tapi sumpah, ini kita harus banget lanjutin. Iya, tunggu dulu. Saya coba untuk healing dulu pas ya. Oh iya, untuk healing ini. supaya masih saya bisa kondisikan soal nanti kita akan jalan lagi pas ya. Ya, maksud aku kan Anda kalau emang gak yakin untuk dilanjutin, kita gak usah dilanjutin. Insya Allah bisa. Aku malah mau tahu tempat di mana kamu ketemu itu, siapa tahu memberikan kita informasi juga. Iya. Yaudah Kak, coba Kakak healing dulu Kak. Terus Kak Frisli sendiri maksudnya gimana kan? Karena dari awal Kak Frisli bilang melihat hal-hal yang positif. Tapi lihat ini kan Anda. Aku pun ngalamin hal yang bisa aku bilang itu, wah itu pertama kali loh aku ngelihat sejelas itu depan mata aku. Itu maksudnya gimana? Maaf. Tapi aku ngerasa memang mungkin masih dengan tujuan yang baik. Ada yang mungkin ingin disampaikan. Oke, Kakak bisa ngelanjutin? Iya. Tempatnya di mana? Kasih tahu kita. Iya. Tempatnya di sana nggak sih, Bang Omeng? Di sana ya? Coba sebentar. Ini serius kita ke sana ya? Iya. Kita balik lagi ke tempat di mana kamu melihat sosok itu. Kananda, pelan-pelan, Kananda. Kenapa lu? Kak. Aduh. Astagfirullah. Tunggu. Kak Rizky, Kak Rizky. Benar-benar, iya. Aku ambil ininya dulu. Aku gak bisa turun, maaf. Pelan-pelan. Kak Bayu. Kok bisa sih? Enggak, ini beneran kok banyak malah jadi kayak gini sih, Kak? Hati-hati, Bang Omeng, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Jangan dipegang. Pelan-pelan. Diangkat. Duduk dulu. Udah deh, Fasya, ayo. Kita langsung ke arah di mana kamu ngelihat sosok yang nari tadi itu. Meskipun penelusuran kali ini banyak terjadi hal di luar dugaan, demi menguak alasan apa yang sebenarnya terjadi, kami pun melanjutkan penelusuran ke area yang pertama kali Fasya datangi. Aku gak ngerti itu, entah aku ngeliat sosok-sosok atau aku halusinasi atau gimana. Cuma aku ngeliat ada yang nari itu di sana. Maksudnya? Di sini? Iya. Bang Omeng di situ kan? Bukan. Maksudnya yang tadi kita berhenti itu di sini kan? Tunggu deh. Tapi sejujurnya ya, emang di tempat ini aku ngerasa memang ada energi yang pekat. Tapi kalau tujuannya ngeganggu kayak gitu, apalagi tadi menampakkan kayak yang tadi kamu bilang, Bang Komeng juga ngedenger suara, itu kan berarti benar-benar besar. Kayak gak mungkin negatif. Tunggu, gimana gak mungkin negatif sih? Tunggu, visi Fasya. Kalau yang aku lihat man, emang pekat, betul pekat. Tapi lebih condong ke segi yang negatif. Enggak nih, jadi gimana nih, positif atau negatif yang ini? Aku sih nggak ngerti ya, dari awal tuh kan Anda sama Kak Frisli tuh udah ada perbedaan pendapat gitu. Yang satu ngomong ngerasain energi positif, yang satu ngomong ngerasain energi negatif. Kalau menurutku emang belum tentu dia negatif, Kak. Mungkin dia menunjukkan secara fisik ke kamu karena mungkin emang ada yang mau disampaikan. Terus kenapa cuma aku maksudnya? Kenapa Bang Komeng tadi nggak ngeliat juga? Jadi kembali lagi Fasya, bahwasanya manusia itu nggak semuanya bisa melihat hal kayak gitu. Ada fase-fase yang dimana kamu frekuensinya ya, bisa melihat hal itu, sedangkan Bang Komeng itu enggak. Tapi tadi beneran ngeliat di sini atau sumpah beda tempat? Di sini. Aku yakin di sini. Tunggu. Kenapa, Kak? Aku kayaknya mendapatkan sesuatu yang dimana? Aduh, ini kita yakin nggak sih masuk? Tunggu. Kan Anda pelan-pelan, Kak Syekh. Ini kita nggak bisa
nggak bisa asal masuk aja. Hah? Saya butuh sesuatu yang bisa kita bilang sesajian atau sajen. Saya minta kopi hitam, teh pahit, kue basah, kembang, dan dupa. Tim, tolong disiapin dong, Tim, permintaan kan Anda. Banyak banget. Ya, tolong cariin secepat mungkin, Tim. Coba siapin dulu. Minta Tim buat nganterin ke sini. Enggak. Kue basah. Kak. Kue basah. Nah, aku malah takutnya makhluknya malah jadi negatif karena kamu kasih sesuatu. Enggak, kenapa saya membutuhkan hal itu, Visi? Saya ingin mengambil sesuatu yang sangat pekat sekali dan lumayan kuat ya. Tertanam? Iya. Ngambil sesuatu? Iya. Kan Anda jangan sembarangan nih kayaknya, soalnya barusan benar-benar aku tuh ngelihat ada di sini. Makanya Fasya, makanya. Saya minta untuk hal itu supaya saya diizinkan untuk mengambil itu, Fasya. Ya udah, coba dikomunikasiin dulu. Siapa tahu emang benar ada yang mau disampaikan ya. Dan sebenarnya makhluk itu nggak negatif. Dan juga Visi, Fasya, kenapa saya bisa bilang negatif? Ada hawa panas juga di sana. Tuh kan? Ada hawa panas. Dan saya tidak bisa masuk sana sebelum ada sajian-sajian itu. Pelan-pelan. Mau kemana kan Anda? Meski beresiko, Tim memutuskan untuk tetap mengikuti keinginan Fasya, berharap menemukan jawaban dari berbagai peristiwa di penelusuran kali ini. Night vision, Tim. Tim, tolong matikan Fasya lampu. Dekat aku. Sumpah sih ini pemirsa aku udah nggak ngeblank banget sih datang ke sini. Apa siapapun kalian yang ada di sini, Kananda saat ini sedang berkomunikasi karena ada satu benda yang kekuatannya panas dan tertanam di sebelah sana ya. Mungkin akan diberikan oleh si pemilik. Tapi ada suara perempuan. Apa ya itu suara? Nyalain lampunya. Tolong nyalain lampu, Tim. Kananda. Batu semua. Mau kemana, Kananda? Pelan-pelan. Os. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu di sini aja. Kalau aku nggak mau sih, nggak mau semuanya, sana sih. Karena kalau Kananda meyakini itu negatif dan panas, aku takut impact-nya juga ke Fasya. Jadi mungkin kita agak kasih jarak dulu ya. Berharap usaha yang dilakukan oleh Den Ananda tidak sia-sia, Tim tetap puas pada dan menjaga jarak agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Berusaha untuk komunikasi sama mereka, tapi kalau dibilang ini sepenuhnya negatif, aku ngerasa aku sangat amat diterima. Kayak beda gitu loh, beda rasanya ketika kita mendapat penolakan dan kita diterima. Dan menurutku di tempat ini aku benar-benar diterima. Hati-hati kan Anda. Sakit. Oh ya, sumpah ini gak enak banget lagi awalnya di sini. Pelan-pelan kak, Tim. Allah mas. Kak pelan-pelan, batu semua. Aduh.